Hai kawan, berjumpa lagi dengan aku Aditya Wardana. Kali ini kita akan membagikan tutorial tidak membuat gerbong air jer 205 dulu ya kawan. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat lokomotif CC201 by buatan saya sendiri. Oke guys, sebelum mulai videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like, comment, and subscribe. Oke, kita langsung aja mulai videonya. Let's go. Kita ganti kamera dulu ya, guys. Oke, guys. Jadi di sini saya sudah berganti kamera. Oke, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah bukan sabuk beton nih, cuy. Kalian butuh beton merah, beton abu-abu. Jangan lupa stis, tangga kayu rimba, ladders, block of quartz, stone slab, dan jangan lupa apa ya, kalian hanya butuh bahan-bahan segini dulu. Oh ya, stone brick jangan lupa ya guys ya, stone brick, lalu stone button. Nah, oke, ini bahan-bahannya. Di sini kalian kasih 2x2. Kalian kasih stone brick apa ini? Karena kayu rimba, lalu kalian kasih lagi. Kalian kasih ladder. Kalian kasih tangga kayu rimba. Aduh. Kalian kasih ini, lalu kalian kasih sini. Oke, lalu di sini kalian kasih bukan blok kuarsa ya guys ya, kuarsa halus, lalu kalian kasih sini. Oke, lalu dari sini kalian panjangkan sepanjang 18 blok guys. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bentar, guys. Aduh. Salah emang, Pak. Tahu. Bentar, guys. Kalian ada apa nih? Yang ini ya. Block of quartz. Kalian jangan lupa ambil namanya sick in, karena servernya tidak menggunakan ini ya, penampungnya saya akan menggunakan blok hitam guys. Jadi kalau kayak ini 1 2, kalau kalian kasih ini kan 1 2, satu lagi ya. Aduh, akhirnya udah sini udah 3. Nah, oke, dari sini 1 2 3, saya keringnya ini ikuti ini 2, jarakin 2 blok, lalu kalian kasih 3. Kalian kasih 3 gini. Ini agar saya posisi, tapi saya ngikutin apa cara seperti payung yang ini, tapi ini saya nggak pakai mod Minecraft ini gitu. Saya ngikutin cara dia tapi lain. Kalau dari sini kalian jarakin 2 bloknya, 1 2, kalian buat lagi seperti yang di depan guys. Ya mungkin akan saya skip dulu. Oke guys, mungkin boginya udah jadi, ini ada 3 ya. Oke, lalu dari sini kalian kasih 2 blok lagi, ini untuk bagian belakangnya cuy. Kalau kalian kasih apa, stairs, kalian kasih beton,
Karena sini kalau kasih tirus ke depan, mulai dia kalau kalian kasih mulai dia ketengah tangga lah, kalau kalian kasih stone button, kalian kasih stone brick. Oke, ada Riga. Lalu sudah seperti ini, tinggal kalian kasih stone button aja. Toxic tanda F atau enggak toxic in, kalian kasih dulu dia. Oke, jangan lupa di tengah ini kalian kasih aduh. Lupa, lupa, lupa. Jangan lupa kalian kasih aduh. Kalian kasih ladder. Oke, setiap tengahnya. Nice. Di sini kalian kasih oksigen atau tanda X. Jangan lupa di sebelahnya juga, cuy. Sebenarnya sih saya asalnya malas pakai no buttons, guys. Karena enak aja pakai no buttons sih. Malah ketulis. Lalu kalian tinggal kasih stone button. Pokoknya gitu lah guys, selamat datang di channel Aditya. Karena kenapa ubah tadinya namanya Aditya Wardana jadi Aditya, karena entah saya cuma namanya Aditya, cuy. Emang iya ya, saya tidak tipu dan saya tidak bohong, kalau bisa cek ini YouTube saya namanya Aditya, saya ubah aduh memori saya tiba-tiba penuh, cuy. Oke, mungkin ini saya skip lagi guys ya. Oke guys, jadi di sini kalian tinggal kasih aja beton abu-abu sepanjang 18 blok lah ya. Saya tidak ngitung. Kalau di sini saya tidak proses, saya main kalau main pakai little size dia bisa berjalan, kalau ini saya di mentok dia bisa guys. Ini saya buatnya di map tutorial, cuy. Daripada map enggak saya apa-apain, saya bosen. Padahal sekarang aja lah saya bikin tutorial. Lumayan guys. Daripada kosong, enggak ada penggunanya. Ini enggak ada satu lagi katanya gitu ya guys ya. Dan kenapa aduh, sengaja saya dekatkan dengan apa Carol Jer 205 karena sebenarnya sih sebelumnya dia sebenarnya bikin tutorial tapi agak dekat dengan cacat kalau ketemu bapak lagi guys ya. Oke, there you go. Lalu saya seperti ini apa namanya, oh tanda itu kalian ganti dengan iron bars. Lalu sound brick slab ya kalian tukar dengan jadi lempeng apa lempeng kuarsa halus. Oke, lalu di sini aduh masih lalu sini aduh hancur lagi kalian kasih aduh salah mulu kalian kasih 2x2 kalian kasih sini ke sini. Lalu sudah seperti ini. Apa yang kalian buang ini? Ini. Dan ladder selalu kalian pindahkan ke depan saja ya. Oke, lalu kalian ambil yang namanya ini kekuatan berlahar. Kalian ambil black stained glass, lalu stairs. Kalian taruh sini 1, 2, 3, 4.
Oke, lalu kalian di sini kasih stone slab. Lalu kalian ambil namanya batu halus. Lalu kalian kasih. Gini mungkin yang ini satu aja. Ini punya gua mana gitu? Yang bulat. Oke. Here we go. Sudah seperti ini kalau ini aja. Jangan stone batu, jangan lempeng kuat, sekalian buang aja deh. Kasih ini sendiri guys. Kalian kasih 2x2. Kalian kasih 2x2, 3x4. 2x4 bukan panjangnya guys. Lalu kalian ini yang kalian kesini kan, kalian bilang namanya tuh bedrock atau bantuan dasar. Lalu kalian ambil beton oren, kalian kasih sini 2x2. Lalu kalian kesini kasih pagar. Lalu sini kalian kasih pagar lagi, kalian kasih pagar lagi, kasih ada 2x2, kalian jarakin satu, kalian jarakin satu, lalu kalian jarakin lagi, kalian kasih di atas, terus jauh-jauh lah. Oke. Oke, sudah seperti ini. Lalu dari sini, 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 sini kalian kasih betok lagi. Kalian kasih betok aja terus ya. Lalu di sini kalian kasih beton oren lagi, kalian kasih lagi, lalu kalian kasih terus sudah penuh ya guys ya. Kalian kasih ini oke. Oke, lalu dari sini kalian panjangkan aja. Dari sini kalian panjangin terus, kalian panjangin terus. Oke, sok. Lalu dari sini kalian ambil ladder lagi. Aduh, kalian taruh sini. Ini saya bukan buat kereta berjalan loh guys. Lalu kalian kasih sini. Lalu kalian ambil karpet abu-abu ini, lalu kalian ambil wall hitam, kalian ambil wall hitam, lalu kalian ambil yang namanya ini coba kalian, kalian ambil iron door, salah-salah kalian ambil pintu sepur aja karena iron doorsnya itu tekstur.
Oke. Ini lalu kalian kasih di mana aja lah, terserah kalian. Saya kasih di sini, tunggu di sini. Saya ngasih di sini aja deh. Oke, dari kita ke belakang lagi, ke belakang lokomotifnya lagi. Oke, dari sini kan satu, kalian bolongin tiga kali tiga, satu dua. Lalu jangan lupa kalian ambil lagi white carpet yang warna hitamnya juga, guys. Jadi kelihatan double, jadi nggak apa, nggak kelihatan kayak nggak double gitu pokoknya lah. Ini buat terbangnya mana coba, guys. Kasih lagi aja di sini. Lalu kalian kasih di sini. Lalu ke sini. Lalu kasih aja terus. Sampai ketemu lagi. Oke, okay, so mungkin udah bentar guys. Oke, okay, so guys, segini aja dari tutorial saya bagaimana cara membuat lokomotif CC201 by buatan saya sendiri, guys. Kalau misal kalian mau ngikuti tutorialnya, silahkan ikuti ya guys ya. Tapi jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis, klik tombol warna merah tulisannya subscribe ya guys. Bantuin saya subscribe ya guys ya. Oke guys, segitu saja dari video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. See you the next time. See you the next time. Bye bye. Dadah. 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 Dadah.